Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas tentang biaya yang harus dikeluarkan untuk mengelola budidaya ikan nila, teman-teman. Nah, kebetulan baru saja saya menebar benih di kolam ikan saya yang ada di depan rumah. Saya sudah membuatkan rincian biaya yang akan saya keluarkan nantinya, teman-teman. Mulai dari biaya pakan, biaya listrik, dan biaya benih ikannya. Oke, sebelum kita ke kolam, saya mau bikin kopi dulu ya, teman-teman. Mantap. Oke teman-teman, mari kita pergi ke kolam untuk membahas berapa rincian biaya yang harus dikeluarkan untuk memelihara ikan nila, teman-teman. Posisi kolam saya ada di depan rumah, teman-teman. Itu rumah saya dan di sini kolamnya. Dan ini adalah kolam dengan menggunakan sistem ras. Dan yang akan saya bahas adalah kolam air tenang yang ada di sebelah sana, teman-teman. Yang ada di belakang akuarium itu. Ini kelihatan ikan-ikan saya sedang lapar. Oh, boleh kita kasih makan dulu ya, teman-teman. Oke, mari kita coba kasih makan ke kolam ikan yang akan kita bahas biaya rinciannya, teman-teman. Ini karena saya baru saja dapat bibit dari kolam sawah saya, baru sekitar 2 minggu. Oke teman-teman, ini adalah catatan yang sudah saya buat untuk mengenai rincian biaya yang akan saya keluarkan untuk budidaya ikan di kolam saya yang ini, teman-teman. Jadi ini saya kasih nama kolam A untuk sebagai kode saja. Tebar ketika tanggal 15 Agustus bulan kemarin ya, teman-teman. Kalau saat ini adalah tanggal 1 September 2021. Jumlah tebar ada 597 ekor karena ini sortiran ikan yang berukuran 3 jari, teman-teman. Saya targetkan 3 bulan itu sudah sekilo isi 3 atau 4, jadi saya sengaja sortir yang besar-besar. Kemudian bobotnya saya timbang semuanya 52,8 kg, sama dengan 11 sampai 12 ekor per kilonya. Target panen adalah 150 kilo nanti saat panennya. Isinya sekilo sekitar 3-4 ekor. Target penambahan bobot yaitu 97,2 kg. Karena bobot yang saya targetkan adalah 150 kilo. Dikurangin bobot pertama tebar itu 52,8 kilo. Jadi saya mengejar bobot 97,2 kilo. Prediksi pakan itu berdasarkan pengalaman saya yang panen kemarin itu 1,6 FCR nya teman-teman. Jadi 1 kilo 6 on pakan itu jadi daging 1 kilo. Jadi untuk mengejar bobot 97,2 kg yaitu 1,6 kilo pakan itu kali 97,2 kilo. Jadi harus sedia pakan kurang lebih 155,5 kilo atau 156 kilo. Sedangkan jumlah per karung di sini bobotnya 30 kiloan ya, teman-teman. Jadi 156 kilo dibagi 30 kilo itu kurang lebih 5,2 sak. Nah, saat ini sedang proses menghabiskan 1 sak. Nanti kalau 1 sak sudah habis, kita tambahkan 1 garis lagi di sini, jadi 2 sak sampai 5 sak. Rata-rata pakan per hari yang harus dikasihkan ke ikan yaitu, kalau sebulan kan 30 hari, kalau 3 bulan berarti 90 hari. Jadi 156 kilo ini dibagi 90 hari, per harinya rata-rata pakan sekitar 1,7 kilo. Target panen 3 bulan yaitu tanggal 15 November 2021 nanti. Biaya pakan yaitu per karung 30 sak di sini saya menggunakan harganya 300.000 per sak. Kalau yang panen kemarin itu menggunakan pakan yang harganya per kilo sekitar 8.500 ya. Kali ini saya menggunakan pakan yang lebih mahal, jadi insya Allah nanti pakan nggak sampai habis 156 kilo, semoga saja. Nah, biaya pakan berkarung 300.000 dikali 5 karung
jadinya Rp1.500.000. Dan listrik selama 3 bulan karena ini hanya menggunakan satu aerator. Ini aerator menumpang dari kolam saya yang di sebelah sana. Ini saya pergerakan ya per bulan 10.000, dikali 3 bulan jadinya 30.000. Untuk panen 150 kg di sini saya jual ecer per kilonya 35.000. Jadi jumlahnya nanti dapat Rp5.250.000, perkiraan dapat segitu. Nah, ini hasil panen dikurangin modal, yaitu Rp5.250.000 dikurangi Rp1.530.000, ini ya teman-teman, pakan sama listrik, sama dengan keuntungan bersih Rp3.720.000. Nah, begitu teman-teman, semoga ini bermanfaat bagi teman-teman yang mau memulai budidaya ikan nila. Ya, kalau cuma pelihara sekitar 500 ekoran, ya hasilnya kurang lebih segini teman-teman. Ini dengan catatan jual ecer ya teman-teman, karena ini hanya skala rumahan, jadi skala kecil saja. Nah, oke, begitu dulu teman-teman. Kita sambung lagi di video selanjutnya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau banyak kata-kata yang kurang dipahami, mohon maklum. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sukses teman-teman.